kembali lagi di YouTube channelnya PJ. Kali ini PJ lagi di restoran yang unik, tropical. Suasananya tropical di sini. Ini lagi di Bali. Ini di Pennyland, guys. Dan ini PJ udah pesan makanan, beberapa makanan yang recommended di sini, guys. Jadi di sini ada The Lord of Rings. Baru ini Lord Mexican, ini Big Mac, dan ini Truffle Fries, dan ini satay chicken. Dan ini untuk minumannya ada Tropical Paradise, dan ini Tropical apa ya ini? Aku lupa ini. Kalau ini kelapa muda, guys. Ini campur sama gula merah, dan ini buat dessertnya PJ, Oreo Crazy, karena PJ suka banget sama Oreo. Nih, PJ langsung aja ke menu utamanya, yaitu sate chicken. Nih, PJ mau cobain bumbunya. Bumbunya enak, berasa, tapi agak sedikit cair. Tapi nggak apa-apa, PJ lebih suka cair karena ada beberapa bumbu yang bumbu satu tuh kayak kental banget, nggak suka. Bumbunya berasa banget, guys. Ini nih, dicocol-cocol enak banget. Enak banget, guys. Jadi kita lanjut ke nih, The Lord of Rings. Wow, di sini kayak ada beberapa irisan bacon nih, sama ada kayak cheese udah yang udah cair gitu, udah nih. Dagingnya lembut banget, guys. Sumpah. Baconnya pokoknya enak banget. Ada kayak keju-kejunya dicampur sambal terus keju, enak banget pokoknya. Terus kita lanjut ke The Lord Mexican. Ada campuran mayonaise-nya, guys, sama keju. Enak banget. Ini kayaknya perpaduan dari daging ayam plus sapi. Enak banget. Enak. Oke, menu yang keempat. Kita lanjut di Big Mac.
Ini kayaknya aku mau nyobain yang di bagian atasnya ini. Wow. Guys, coba lihat sini guys, guys. Jadi dalamnya tuh kayak ada lelehan keju campur mayonnaise gitu, enak banget. Sumpah gak ngerti lagi, ini enak banget ini. Dan kita lanjut deh menu terakhir untuk makanan, yaitu travel fries nih. Jadi PJ itu dimana-mana kalau PJ nongkrong, PJ selalu pesen travel fries gitu. Dan ini PJ kali ini mau nyobain travel fries ala Penny Lane. Enak banget, ada campuran kayak dedaunan gitu. Enak banget semuanya. Pokoknya semua makanan di sini enak banget guys, sama unik. Yang paling PJ suka dari semua makanan ini adalah ini, karena ini unik banget guys, ini bentukannya unik banget, plus ada campuran dagingnya sama cheese-nya itu enak, mantap banget. Aku lagi di sini lagi review makan. Kamu mau cobain gitu. Enggak? Ini. Ya Allah, kamu banyak banget kalah apa bagaimana? Apa sekarang? Aku lagi bukan pengen. Biasanya kamu kan diet. Iya sih, tapi gitu. Enggak. Aku kalau di Bali tuh enggak perlu diet, enggak mau diet karena mau nyobain makanan enak-enak di Bali. Kamu harus cobain deh, ini makanan yang enak banget. Wow. Ini ada The Lord Rings Mexican. Oh, iya. Aku juga tadi itu di sana. Itu aku udah makan sih. Oh, udah makan. Enak gak? Enak banget, parah gila. Parah, ini aku paling suka ini. Aku paling sering favorit gitu. Ini tuh kayak gurih-gurih gitu. Kamu sampai sekalap ini makan ini? Karena ya gimana, Beb? Enak banget. Aku coba buka menunya tadi tuh enak banget semua. Biasanya gitu. Kan kamu jaga badan ya. Gitu kan, enggak ada makan nasi, enggak ada keju-keju gitu. Iya, kamu pokoknya nih kamu udah ada yang mau pesan, terus ini belum ada. Kamu yang mana yang belum dimakan tadi? Aku lagi diet sih, enggak. Oh, lagi diet. Oh, ya udah. Karena aku gede banget, jadi tadi aja. Tapi kamu harus cobain travel friesnya nih. Boleh. Aku selama nongkrong dimanapun tuh aku selalu pesan travel fries, tapi ini yang paling enak kayaknya deh. Coba kamu cobain. Nah. Parah ya gak sih? Pesan lagi jangan. Ini belum habis, Beb. Kamu bantu habisin gue. Ini kentang goreng, enak yang pernah aku coba. Sumpah, ini ada wangi-wangi keju-kejunya. Tadi tuh pas datang langsung kecium gitu loh baunya, wanginya gitu. Emang enak banget. Parah banget. Dan ini lu harus cobain. Ini Oreo Crazy. Namanya aja Crazy, Beb. Oh, bisa sih gitu. Ya karena aku suka makan yang unik, karena aku suka di Penny Lane tuh makanan unik-unik gitu loh, Beb. Nih, kamu harus cobain. Gak perlu diet, please, jangan diet. Waduh, ini tuh cobain ya. Iya. Mau meninggal. Jangan meninggal sini. Gila, enak banget, gila. Enak banget. Lu
bisa naik berat badan kamu, berat badan kamu. Oh, enggak apa-apa. Khawatir. Enggak apa-apa, Beb. Kali ini enggak apa-apa berat badan naik. Yang penting udah makan, udah coba makan makanan enak, minuman enak di sini, pokoknya the best. Kalian harus ke sini, kalian harus ke Bali, ke Penilen ini, rekomend banget tempatnya, ini bagus banget dan makanannya juga enak. Pokoknya kalian harus ke sini. Oke, PJ, aku duluan dipanggil ya. Ya udah, bye-bye. Muah. Muah. Bye. Oke, guys. Jadi ini PJ udah nge-review makanan. Ini udah PJ cobain semua makanan dan minuman, dan pokoknya stay tune untuk di channel PJ. Pokoknya PJ bakalan review juga tempat-tempat lain. Kalian harus pantengin terus YouTube channel PJ, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mwah.